teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah servisan, yaitu kipas angin ya, atau fan, mereknya Regency ya. Besar ini, biasa dipakai di musola seperti itu, di masjid. Keluarnya dia tidak berputar, cuman tengok-tengok doang kayak seperti itu ya. Oke, kita bisa coba langsung di sini untuk kabelnya, kabel striker kita colokan ya. Oke, dan ini yang untuk putar-putarannya kalau nggak salah. Oke, dia berdengak-dengok. Tapi untuk kipasnya tidak berputar ya. Oke, kita akan coba untuk tengok-tengoknya, kita matikan saja. Mati ini, kipas harusnya sudah berputar ya. Pertama kita cek di sini, jika dicek di sini masih menyambung, ada kemungkinan yang mati kapasitornya. Namun jika di sini tidak menyambung, kemungkinan spulnya atau gulungannya ya. Oke, dia tidak menyambung sama sekali. Baik, kita akan langsung buka di bagian sini ya. Gak susah juga ini.
Oke, sudah kita buka. Banyak lebih mudah ya. Potong, kita tarik seperti ini. Baik. Kita muat ini. Kita buka bagian. Kalau benda di sini ya. Oke, sudah. Dan bagian belakangnya ternyata tidak keluar. Baik, di sini untuk kapasitornya tidak ada di sini ya.
Sepertinya untuk sebelumnya sudah kebakar di sini karena sudah berbau ini. Jadi ada kemungkinan ini harus diganti spul. Oke, kita akan mencari tahu dulu ya. Oke teman-teman ya, setelah dibuka dan dicari ya, ternyata yang mati adalah komponen ini. Ini semacam screening atau fuse ya. Jadi ini semacam screening, namun jika dia terkena panas dia akan mati ya, seperti itu. Mungkin dia terlalu panas jadi komponen ini mati ya. Dan ini sudah saya ganti untuk tempatnya, tadi ada di bagian dalam sini. Baik, kita akan coba ya. Terlebih dahulu kita tidak menggunakan apapun. Jika di tes pakai tester, dia sudah menyambung ya seperti ini. Oke, 200 ohm ya, di situ 0,200K, jadi 200 ohm. Baik, kita akan coba. Jika di sini ada getaran, berarti dia sudah hidup. Oke ya, sudah ada getaran. Baik, kita akan coba untuk memasangnya. Ini belum masuk. Oke, cukup. Kita tes kembali. Oke, ada getaran. Kita pasang tutupnya. Oke, baik, sudah berputar ya, tinggal kita pasang bautnya supaya lebih presisi seperti itu ya. Oke, karena ini belum presisi jadi masih, oke, kita pasang dulu bautnya.
Tes. Oke, sudah berputar ya. Oke, kita kasih tanda. Baik, kita kasih tanda seperti ini biar kelihatan. Oke, mantap. Jadi seperti itu saja cara memperbaiki kipas angin yang tidak berputar. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.